bangun. Yang benar, aduh. Angkat tinggi-tinggi kakinya. Ya, ayo. Au. Ih, aduh. Garing. Akeng datang. Bukan, Bun. Pakai dibilang sih kalau misalnya kita mau latihan silat di hutan. Nyintil kan dia, ikut kan? Duh, kenapa sih dia tuh selalu aja pengen ikut sama kamu? Ada si Brondong, Cin. Bun, kalau menurut aku, si Mak Mampir ini demen ya, Mas Cecep. Bagus deh, Bun. Kalau misalnya mereka jadian, aku bebas. Cecep datang, Neng! Hah, ikut dipanggil Neng. Jangan, ah. Panggil Mami aja, lebih pantas. Oke, sayang. Eke dateng, sayang. Waduh, ada nenek lampir nih. Sini, sayang. Hah, nenek lampir. Mau ngapain yang garing saya, ha? Lawan senjata sakti saya, Batok Sakti. Pusing tuh kepala. Mak, Mak gak apa-apa, Mak? Kepala gue, buang. Waduh, aduh. Kayaknya Mama mabok nih. Iya, nih kayaknya. Brondong, Brondong gue mana? Brondong mana, Brondong Eka? Hah? Mana Brondong ganteng? Kita serang aja dia, ya. Ayo. Ya. 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 Anak-anak kecil menyerang saya. Hah, kayak gini mah disentil juga terbang. Ya. Aduh, aduh. Ini jangan dia. Aduh, mati ya, tolongin. Mati ya. Wah, Cecep. Cemong. Hadir juga. Ini tontonan yang seru nih, Bun. Aha. Itu kaya nih. Baik orang pasti jalan ada. Ada. Sini, jangan dorong mau sini ya. Sini, maju, 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 maju. Hei, teman gue mau dibawa kemana? Ngeres seincu ya. Aduh. Lu malah ngalang-ngalang gue. Kenapa lu suka lu kak? Lu belakang nangka. Wow, udah ditarik sama Pak Tia kok lu kagak malu cengkel lu. Jangan main cecek. Bun, masa kita nonton doang, Bun? Bubun baik dengan siapa? Kalau Bubun, pasti anak buahnya. Mak mampir dong, secara dia kan sakti. Aku pegang Cemong, Bun. Dalam keadaan seperti ini, Cemong pasti menang, Bun. Aduh. Ayo, Mong. Menang, Mong. Mangat, Cak. Si Brondong, Bu. Brondong ganteng. Hebat juga, ya. Aduh, keluar. Eka jadi bikin kagum aja sama dia. Gue megang Cemong, dia kagak menang. Giliran gue lagi ngelawan dia, dia selalu menang. Apes banget sih gue, Bun. Gak akan bisa berkutik deh sama Mama Hampir. Dia kok jadi banyak begini sih, pasalnya tadi dia gak sisa dua. Aduh, gimana sih Cep? Aduh, badan lu kan gede, masa menang kecil aja kalah. Mah! Yang mau nyerang kita, mah. Udah ketangkep, mau diapain nih? Ketemu lagi sama si Gerondong ganteng. Aduh, saya kesini tuh gak jualan skutang. Saya nyari Neng Garing. Ya, ganteng-ganteng budek.
kalau Eke jadiin murid sekaligus berondong Eke. Lumayan nih. Eh ganteng, mau gak belajar silat sama Eke? Yah, Mak. Aduh, saya ini udah lulus sekolah. Udah lah, gak usah masuk-masuk sekolah lagi, capek. Hei ganteng, kalau Ye mau menjemput Neng Garing, Ye mesti belajar silat dulu di sini. Ye boleh jemput Neng Garing. Waduh, demi Neng Garing. Gak apa-apa lah. Boleh-boleh, ayo dah, apa aja dah. Nah, ini yang Eke demen nih. Cepat seret dia ke kerangkeng. Siapa? Apa aja mau gak? Tolongin! Tolongin yuk! Dorong! Gede badan doang lu mah! Tolong! Gede badan doang jenggotin panjang! Awet bohong! Rasain lu cemung! Pakai kalah sih dalam keadaan genting seperti ini! Kalau lu menang kan? Gua juga menang! Aduh! Itu kenapa? Itu teman saya itu! Itu Fatih kenapa di kerangkeng? Lepasin dong! Ayo! Sekarang pilih! Ye mau Neng Garing atau pasar itu? Ayo, semua kita latihan silat sekarang. Oke, Eke yang ngajarin. Gilingan padi, Bu. Umur emang gak bisa dibohongin. Capek bener. Gua mau ke goa dulu. Mau istirahat. Ya ilah, udah pergi lagi aja tuh orang. Cepet banget sih. Ed, itu kayak ini baru kuburan ada ya. Dia pasti naruh keris pusakanya di situ. Gampang banget ketebaknya, cetek kotaknya. Kita gali aja, Karin. Yuk. Ngapain sih pada gali-gali tanah kayak gini? Gak ada kerjaan banget kayaknya. Mister Ribet datang. Udah, Bun, cuekin aja, Bun. Teman, halo. Apa kabar? Aja baik-baik kan ya? Tenang. Saya ada ranting, Neng. Saya matiin aja kalau cikinya, Neng. Yang penting kajengking yang mati, ya. Kayak kamu gak apa-apa. Aduh, Neng Garing, itu kakinya sakit ya, Neng? Udah tau, udah aja. Aduh, kasihan, Neng. Maafin, Neng, ya. Kayaknya dia gak mungkin deh kalau naruh keris pusaka sembarang tempat. Kita cari tempat lain, yuk. Yaudah, yuk. Keris lain cari tempat aja, yuk. Iya, Mom. Udah kemana sih? Jalan-jalan mulu dari tadi. Apa yang ngajak gue kesini sih, Mo? I appreciate kain. Harta mau kan? Ya di sini ikut. Pati ikut sana. Buset tuh, Mak. Tidur aja nyeremin. Apalagi kalau dia nggak tidur. Astagfirullahaladzim. Migonya setan kaya. Lagi tidur. Lebih baik sekarang kita ambil kerisnya. Mo, ambil uang cepetan, Mo. Dah, kain aja duluan. Udah, ambil. Mom, lu kan jagoan. Nah, tapi kan sini kan pati jalan bisa enggak? Udah kain aja duluan situ. Mom, ambil. Kain aja sana. Cemong!